lagu ni pak? Balik desa. Ini lokasinya ada di lapangan Desa Arco ya, ada di kanan jalan. Ini lagi mau nyari parkiran. A few moments later. Nah, teman-teman, ini untuk harga karcis parkirnya, cuman ya ampun, tempatnya jauh banget dari lokasi. Kita jalan lagi. Parkirnya full. Jalan kaki jauh banget kalau naik mobil ya, teman-teman. Rekomendasi naik motor saja kalau mau kesini. Soalnya pinggir jalan juga nggak boleh buat parkiran. Ini parkirannya sampai sini. Ini jauh banget loh teman-teman. Tak, mau kemana dah? Lihat balon udara. Nah ini udah sampai lokasi lapangan. Belum ada yang terbang ya teman-teman. Lagi persiapan. Penontonnya full. Nanti beli bis. Ya nanti ya, tuh lihat balon dulu tuh. Belum ada yang mengudara ya teman-teman. Penontonnya full banget ini. Padahal ini hari pertama ya teman-teman. Besok masih ada lagi tanggal 17. Sarapan dulu sambil nunggu balonnya terbang. View-nya bagus banget ya, sebelah sana ada Gunung Sindoro. Sebelah sana Gunung Sumbing tapi nggak kelihatan, tutup awan. Tuh, lihat lah, itu lagi diasepin. Ini lagi proses penerbangan. Nunggu asapnya penuh baru terbang. Ataupun menyponsori pada festival balon udara, yaitu itu gunungnya bagus banget ya. Perempatkan jadi Tuh, lagi mau diterbangin kan. Ini yang sudah mendukung acara dan sudah menyponsori dari Romok Diplomat. Dan juga ada ini lagi proses pengisian uap. Ini prosesnya makan waktu cukup lama ya teman-teman, sampai terisi penuh uap. Ini salah satu tempat dengan view bagus ya, antara Gunung Sindoro sama Sumbing, tapi sumbingnya lagi gak kelihatan. Dari Wonosobo. Nah, balonnya.
namanya gambar ulek itu. Itu yang hijau itu gambar ulek itu. Itu yang itu. Itu gambar ulek. Ini belum ada yang terbang ya. Wah, anginnya kenceng banget ya, Cak. Anginnya sos dah. Lama-lama kemudian. Ini satu-satunya yang masih berusaha terbang. Satu-satunya yang berhasil mengudara. Dia talinya lepas itu, Tan. Sekian dulu videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.